Tanaman jagung yang sangat luar biasa sekali dan sangat berbeda. Nah, ini tanaman yang sangat rancak ya. Ini bebas dari hama kelihatannya ya. Belum ada. Sahabatku, kesempatan hari ini kita akan mencoba mereview sebuah tanaman jagung yang mana jagung ini masih dalam usia sekitar 2 mingguan ya. Dan di samping ini terdapat juga lahan yang masih kosong dan nampaknya ini juga mungkin sebentar lagi akan ditanami jagung, sahabatku ya. Oke. Yang jelas kita akan menuju tempatnya dan perlu diketahui bahwasanya di samping kanan kiri ini pun terdapat berbagai macam tanaman ya. Ada ini untuk pakan atau pakan lembu ya, sering disebut gajahan. Dan di depan sana ini tidak terlihat ya tanaman yang akan kita review, tanaman jagung ya. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat bersama kami di Jatimulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Oke. Yang jelas sahabat tani semuanya, ini perlu kita informasikan juga untuk teman-teman bahwanya di tempat kami ini lagi mendung. Mohon maaf kalau beberapa hari kita nggak bisa bikin video ya. Dan seperti apakah kondisi jagung ini ya, karena kita tahu biasanya kalau usia seperti ini jagung ini rawan dengan berbagai macam penyakit ya. Oke. Dan ini tampaknya tadi juga barusan ada orang mencari rumput di sini ya. Oke sahabat tani semuanya, ini perawatan paling sederhana untuk mengurangi tumbuhan rumput atau suket ya. Dan ini jagung yang usianya sekitar 2 minggu atau 18 hari ya. Ini terdapat, ini terbukti ini barusan dilakukan pemupukan. Nah ini ya sahabatku, ini tampak sempurna sekali tanaman jagung yang ada di sini. Dan ini terdapat di tanah siring ya, atau gimana dibilang ya, ini seperti tanah pakliran atau tanah kali ini ya, atau tanah sungai. Tapi ini difungsikan untuk sebagai pertanian. Tapi terlihat sangat sempurna sekali tumbuhan jagungnya ini ya. Ini walaupun toh ini dulu kemarin ini barusan dilakukan pemanenan ya, bukan pemanenan. Dan ini pun terdapat tanaman kangkung ini ya, tanaman kangkung darat ini ya. Oke. Dan jadi sangat kreatif sekali yang punya lahan ini ya, walaupun toh rumput ini nampak, tapi yang namanya jagung masih diutamakan sahabatku ya. Nah ini ya tanaman jagungnya. Kita coba kembali, kita mereview lagi tanaman jagungnya untuk sahabat tani semuanya. Dan yang jelas kita masih memerlukan support Anda. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar kita lebih bisa berkarya lagi untuk memberikan yang terbaik bagi sahabat tani semuanya. Oke sahabat, ini kita, nah ini ya tanaman jagung yang sangat luar biasa sekali dan sangat berbeda. Nah, ini tanaman yang sangat rancak ya, ini bebas dari hama kelihatannya ya, belum ada hamanya. Biasanya kalau usia seperti ini hama mulai menyerang ya, hama mulai menyerang seperti ulat atau apa itu ya. Oke, ini karena terdapat ada satu dua ya, kita coba naik ke atas ke lahan sebelahnya ya, karena ini seperti di siring itu ya, atau di perbukitan seperti di lembah itu ya. Oke sahabat, ini yang barusan dibersihkan. Nah ini ya, dilakukan untuk menyangga
dan mencegah terjadinya roboh. Ya, jadi ini di apa? Di rapeti ya atau diapakan ya, di ini disanggah lah untuk dengan tumpukan tanah agar mencegah terjadinya roboh ya kalau sudah besar, karena rawan sekali terjadi roboh. Dan dapat terlihat sendiri ini tanaman jagung sangat sempurna sekali, sangat sempurna untuk sahabat tani semuanya. Oke, ini yang jelas seperti tanaman jagung pertiwi ya, tanaman jagung pertiwi. Oke, ini terlihat sangat sempurna sekali buat sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Oke, sekali lagi bagi Anda yang baru merapat channel kami, jangan lupa dibantu subscribe dan komen. Silahkan berkomen, karena komen Anda merupakan penyemangat bagi kami ya untuk berkarya. Jangan lupa juga saran dan kritik Anda masih kita tunggu di 085 8956 52 988. Oke, terima kasih sahabat tani semuanya, kesempatan hari Anda sudah menyimak video kami. Jangan lupa support channel kami agar kita bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik buat Anda semuanya.